Ditemui dalam acara sosialisasi regulasi pembinaan kesadaran bela negara di Kota Semarang, Direktur Bela Negara Dirjen Pothan Kementerian Pertahanan menegaskan ada tiga ancaman yang harus dicegah agar negara tetap utuh bersatu dan maju, baik itu berupa ancaman militer, non-militer maupun hibrida. Dan ancaman hibrida itu sendiri sangat perlu diantisipasi dikarenakan bisa berpotensi menimbulkan kericuhan, perpecahan dan menghancurkan negara seperti berita hoax, narkoba, pencurian data, cyber dan lainnya. Ditargetkan setiap tahun akan lahir 43.000 kader bela negara di Indonesia untuk menjaga NKRI tetap utuh dan pemerintah lancar. Dan dibutuhkan komitmen bersama dalam pembinaan kesadaran bela negara baik di lingkungan masyarakat, pekerja maupun pendidikan. Hoax melalui medsos itu panjang dan itu bisa menjadi potensi kerusuhan apabila kita tidak menanamkan rasa cinta tanah air, bangga berbangsa dan bernegara, terus kemudian setia kepada Pancasila. Itu apabila kita tidak menanamkan 5 nilai dasar itu, ya kita nggak tahu nanti bangsanya akan menjadi apa. Oleh karena itu, itulah peran aktif daripada pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga bersinergi untuk mewujudkan pembinaan kesadaran bernegara bagi masyarakat Indonesia. Melalui sosialisasi ini diharapkan rasa cinta kepada negara bisa dibentuk kepada seluruh warga dan diwujudkan dalam kesediaan untuk melindungi, mempertahankan, dan memajukan kehidupan bersama. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.